ni. Dan bila kita nak buat ni dengan affiliate, kita kena bagi tak, kita kena sediakan beberapa perkara sebelum kita nak share bisnes kita dengan dia. Pertama, kita kena ada matlamat yang jelas. Vivid ni maksudnya jelas. Matlamat kita kena jelas. Okey, ini matlamat family kita punya bisnes. Satu hari nanti kita nak katakan bisnes transport. Okey, saya ada kawan yang bisnes transport dia kat Mungkinam tu, dia bongga bisnes transport. So, dia kata, okey, kita nak bisnes transport ni, kita punya family ni nanti akan ada bus banyak. Kita conquer bus kilang semua dekat sini. Contohnya, tu dia punya wawasan kena jelas. Kena tulis. Kena bagi tahu dia, tampal dekat dinding jabat rumah tu, tampal dekat dinding rumah. Buat poster. Sebab kita kena baca hari-hari, kita kena cakap dengan dia. Lepas tu yang kedua, dia kena intens. Matlamat kena bersungguh-sungguh, bersemangat. Kita kena sampai kepada dia dengan keadaan semangat sampai dia dengar kita tu dia macam nak buat hari ni lah. Oh, bila lah saya nak besar lah? Saya baru umur 6 tahun. Adakah apa-apa hormon bagi saya 18 tahun? Tak ada minyak hijau. Gosok kat badan, nanti tubuh bulu dada. Okey, seterusnya, kita dia punya wawasan tu mesti stimulating, dia mesti memberangsangkan. Okey, pertama bersemangat, kedua memberangsangkan. Memberangsangkan untuk menarik. Menarik hati dia nak buat. Tadi semangat. Menarik hati dia nak buat. Okey, dan seterusnya dia mesti juga melibatkan, involving, melibatkan. Kalau ada 6 orang adik-beradik, melibatkan 6 orang adik-beradik. Empat orang isteri, empat orang isteri. Jangan isteri ni tak ada, tak ada. Empat orang isteri terlibat. Semua orang terlibat dalam family, terlibat. Anak-anak suruh terlibat. Keluarga yang mana nak, siapa yang terlibat, kena bagi tahu. Aku nak buat projek ni, siapa yang nak join? Siapa yang nak join dalam family? Angkat tangan. Sekali offer je. Offer ni free. Besok kalau nak minta kena isi korang, bayar RM250. Jadi member. Okay? Lalu, kita kena libatkan. Siapa yang kita nak libatkan, bagi tahu dia. Kita kena sediakan cara bagaimana dia nak terlibat. How to get involved. Okay, how to get involved. Then, plan kena original. Maksudnya, datang dari hati. Walaupun sama dengan orang lain, tapi datang dari hati. Bukan, eh, dia buat lah. Kita pun boleh buat. Eh, dia beli TV lah. Kita pun beli TV lah. Bukan macam tu. Tapi, kita buat pasal kita diinspirasi kat waktu buat macam, kita pun boleh buat macam juga. Tapi, original datang dari hati pasal kita minat dulu. Sama tak apa. Okay, dia pun lain. Sama tak apa. Kita buat sama bukan pasal kita. Kita minat benda yang sama. Dia tak salah lah. Tapi tiru ni kadang-kadang tak elok. Orang buat kita buat. Dia jual pisang, kita jual pisang. Masa jual pisang, semua orang jual pisang. Dah sekali makan sendiri. Atau kalau boring tak apalah. Hari ni aku makan kopi, besok aku makan kopi. Tak bayar-bayar. Okay? Dan last kali, wawasan itu mestilah diperlukan. Kenapa kita buat mesti diperlukan? Diperlukan siapa? Diperlukan oleh family kita. Diperlukan oleh masyarakat kita. Diperlukan oleh rumah. Dan ini yang penting. Sebenarnya, semua wawasan legacy yang tuan-tuan dan puan nak buat diperlukan sebenarnya oleh umat. Setiap satu orang dari tuan-tuan dan puan ni kira macam dalam Nabi pun kata, oh, seorang usahawan yang memperjuangkan bisnes dia mengikut jalan Tuhan, kalau dia mati mati syahid. Ha, dapat hadiah mati syahid usahawan ni. Tapi maksudnya, sebab kita masuk medan perang. Medan perang. Jadi kita kena buat kita punya perantangan bisnes kita supaya dia boleh memajukan semua. Itu dah jihad. Mati atas si Ayah Sim kata, jihad bisnes. Kita berjihad dalam bisnes. Kita dapat untung, maka kita maju ke masyarakat. Kita dapat untung, kita majukan agama dan bangsa kita.